Kami Kabupaten Kota Timur mendukung Polri terhadap penangkapan pelaku hoax serta usut tuntas terhadap para hoax, penyebar hoax maupun yang lainnya agar bangsa Indonesia selamatkan dari pertikaian horizontal karena munculnya adu domba penyebaran kebencian terhadap etnis, agama, tentu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Dua, kami mengimbaukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kota Timur, baik yang beragama Muslim maupun yang beragama non-Muslim, agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu di sosmed dan tidak mudah mencari berita-berita hoax di sosmed kepada orang lain. Tiga, mari selamatkan Kabupaten Kota Timur yang tercinta ini dari isu-isu SARA dan ujaran kebencian untuk mewujudkan moto Kabupaten Kota Timur Gerbang Desa Madu, gerakan pembangunan desa mandiri terpadu Sangatta 15 Maret 2018.